Kita bakal mau menelusurin hutan guys ya, karena kita kemarin kalau kalian nonton video yang kemarin, kita menemukan makhluk aneh yang ada di hutan yang sedang berkeliaran, menghangatkan diri guys. Karena ini kebetulan habis hujan guys ya, kita bakal mau penelusuran lagi lewat drone guys, barangkali dia masih ada di sana komplotannya guys, seperti binatang yang hitam Bigfoot ya, ya seperti kayak gitu ya. Kalau bisa dibilang atau kayak genderuwo gitu guys ya. Tar tuh apaan tuh, kau lihat enggak itu apaan tuh? Api ya, api itu ada api nyala tuh. Oh iya tuh. Mana itu kau lihat Pain. Oh, iya. Tuh api nyala tuh. Lihat. Kiri dikit, yes, ke belakang. Nah, kita Jumat guys, barangkali dia kelihatan guys, berkeliaran di sini entah mencari kayu bakar lagi kayak. Apa yang itu? Apa itu? Holy shit. Yo. Kau lihat ini. Ini ngapain tuh? Dia megang kayu. Apa itu? Dia megang kayu tuh. Mancing atau apa tuh? Makhluk ada talinya tuh. Holy shit. Mancing apa ini guys ya? Holy shit, ini makhluk apa ini? Apa sama kayak kemarin? Tapi kok dia mancing ya? Enggak, masalahnya dia ini warnanya putih. Kemarin itu gelap coy. Beda. Beda. Apa dia sejenisnya kena albino gitu? Iya, albino. Yush. Kita ini udah deket. Tuh. Wah, ini guys benar-benar menarik nih guys ya. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Substore. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sendirian ya explore, mendatangi makhluk yang kemarin itu. Dan saya pengetahuan Usup sama Sariga, saya sini sendirian ya. Dan saya bawa ayam ya, bawa ayam ke tempat tadi itu. Oke, kita langsung aja menuju lokasi guys ya. Dan saya sudah dekat nih, tepat di bawah. Sepertinya dia ada di atas itu guys ya. Sudah ada asap api di atas. Coba kita lihat. Dan saya juga mencari tahu apakah dia baik apa tidak ya, seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Oke. Seperti teman-teman lihat sudah ada api di sini. Hanya barusan aja dia kesini ya. Dan saya akan langsung taruh ayamnya di sini ya. Sepertinya dia di sekitar sini guys ya. Seperti kalian lihat sudah ada api di sini. Halo. Halo. Sini enggak ada apa-apa sih. Tapi di sini ada api sih di sini. Sepertinya dia di tempat mancing ya. Oke teman-teman, dan saya di sini coba langsung taruh kamera aja. Siapa tahu dia datang ke sini nanti ya. Dan saya akan menunggu di bawah. Saya akan memantau dia apakah dia datang ke sini ya. Oke teman-teman, sebelum video ini dimulai, alangkah teman-teman like, comment, share, and subscribe. Oke, let's get it. Oke teman-teman, dan saya akan taruh di sini kameranya, dan saya akan mantau dari sebelah sana ya. Oke, kita nunggu apakah dia kesini atau tidak ya. Oke teman-teman, kita langsung aja pantau ya. Kita
saya sudah sambungkan kameranya di atas sama di bawah ya, dan kita akan lihat apakah dia ada di sini ya. Coba kita lihat apakah dia ada ya. Oke teman-teman, belum ada tanda-tanda kedatangan Bigfoot itu atau apakah binatang apa itu, tapi pasti datang nih teman-teman, soalnya ada apinya. Kalau ada api pasti ada dia, kalau nggak ada dia ya siapa lagi yang nyalakan api. Oke teman-teman, kita coba lihat, dan helmnya saya gantung situ ya, teman-teman lihat sendiri. Uish, ada teman-teman. Uish, besarnya. Ada teman-teman, ada dia. Benar kan apa yang saya bilang, kalau ada api pasti ada dia. Oke, kita langsung kita terus pantau apakah dia ganas atau gimana. Kita pantau dia beraktivitas ya, apakah seperti manusia. Coba kita pantau terus, dipantau terus. Oh, dia cari kayu tadi ya. Lihat teman-teman, memang seperti manusia ini. Oh, dia lihat ayam. Oh, nah, diambilnya ayamnya sudah. Tapi tidak apa-apa sih, masih dia baik, kita juga baik. Masih dia jahat, kita tambah jahat. Akhirnya kita baik. Atau dia. Ngeri juga ini. Oke, kita pantau terus. Kita pantau terus ya. Dia sudah ambil ayamnya dari kresek itu ya. Dia sudah ambil. Dan kita lihat terus gimana dia cara bakarnya. Pintar juga ini. Diambil kayu. Ya terus. Oh, mau dicucuknya tuh. Buat dia sate ya, tusukan sate gitu ya. Ayamnya sudah ditusuk ya. Tuh. Kalian lihat sendiri tuh. Bakar terus, bakar. Hui. Kayaknya ini jenisnya baik, enggak kayak kemarin itu. Kalau kemarin itu ganas betul. Ini enggak nih, baik ini kayaknya. Bakar terus. Ambil kayunya. Gak ada orang sekelilingmu bro, cuma kamera itu
di depanmu tuh, tuh. Di anda lihat ya. Hey. Nyong-nyong. Kita pantau terus ya. Oke teman-teman, sepertinya aku langsung ke situ aja buat itu, buat ngetes dia apakah dia respon baik terhadap saya atau gimana nantinya sampai di sana ya. Oke, tuh dia lagi bakar ayam nih, asik-asik. Kebetulan juga sudah pengajian ini guys ya, takutnya kesorean nanti. Oke, aku langsung datangi dia ya. Tinggal aja kameranya.